media gitu, semua orang jadi dokter gitu. Terpaksa banget harus keluar rumah atau memang harus kerjaan, beberapa bidang pekerjaan nggak bisa di rumah aja gitu kan, memang harus jalan terus ya tadi. Dokter Gina, apa kabar? Gitu-gitu aja. Terakhir kita race bareng Januari ya? Tahura ya. Gue masih terak-terak di situ. Siapa yang manggil manggil? So dok, thank you banget udah luangin waktunya. Sama-sama. Ya kan, kita kan mau sedikit tanya-tanya informasi tentang apa sih misalnya yang lagi terjadi sekarang, ya gak sih? Yang lagi terjadi sekarang itu kan lagi heboh pisan. Berarti lu masih sibuk dong? Sebenarnya kalau aku kan gak kerjanya gak di front line, bukan garda depan, karena memang kerjanya di rumah sakit rujukannya di Hasan Sadikin. Tapi bidangnya bukan di yang menangani pasien langsung, karena bidangnya kan kulit dan kelamin, jadi memang bukan di front line. Jadi jadwalnya pun sekarang kalau rumah sakit kan gak ada libur ya, kecuali weekend. Ya Sabtu dan Minggu itu juga ada yang jadwal jaga. Kalau sekarang jadi gak tiap hari, jadinya per 9 hari masuknya. Dalam satu bulan? Dalam sebulan, sementara jadwalnya kan berubah terus. Yang sekarang sih baru update terakhir per sebulan. Jadi berarti gak semua dokter diperbantukan? Enggak. Enggak. Suasana rumah sakit gimana sih? Suasananya berbeda sekali. Jadi sana tuh apa-apa was-was gitu loh, bahkan saling curiga? Enggak curiga sih, jadi kayak ya karena rumah sakit rujukan di situ kan nggak tahu ya, orang udah papasan sama siapa aja gitu, nggak usah di rumah sakit lah, ke supermarket aja deg-degan gitulah perasaannya. Jadi sekarang tuh di suasana di rumah sakit lebih okay, sibuk atau padat? Nggak sih, kalau padat justru sangat-sangat jauh lebih nggak padat, karena ya tadi kalau aku kan dibatasin masuknya per 9 hari pun. Kayak aku kalau di kayaknya banyak masing-masing spesialisasi udah nge-post, udah pernah nge-share kalau nggak darurat-darurat amat, mending nggak ditunda dulu berobat ke dokternya, kecuali tapi boleh mention nggak nama rumah sakitnya? Boleh, Hasan Sadikin. Hasan Sadikin. Itu sekarang gimana kondisinya, banyak orang yang terkena atau kalau jumlahnya terus aku nggak tahu kan, di Hasan Sadikin berapa, karena memang nggak megang langsung. Tapi kamar masih kapasitas masih oke? So far sih kayaknya masih oke, karena belum ada teman-teman yang di IPD sih nggak bilang penuh atau apa ya, belum. Kalaupun ini juga nggak nyampe ke aku beritanya, cuman ya beberapa teman ya udah capek gitu-gitu loh, karena kan ya double shift aku nggak tahu sih, cuman mereka nggak kayak kita jadwalnya nggak per 9 hari gitu, karena memang ada gitu yang kayak spesialisnya yang di frontline tuh ada penyakit dalam, anak, terus THT, anestesi, itu kan langsung sama yang di patologi klinik yang di labnya, itu kan nggak kayaknya nggak mungkin per 9 hari liburnya gitu. Dok boleh dong bagi-bagi tipsnya. Pastinya tips ini banyak banget nih. Tiba-tiba orang jadi profesor semua. Ibu WhatsApp ya? Iya, ibu WhatsApp gitu kan, grup-grup terus udah gitu sosial media gitu, semua orang jadi dokter gitu. Ini gue nanya deh, walaupun bukan bidangnya gitu kan, tapi at least kita tahu bagaimana cara menangani kesehatan diri kita sendiri gitu. Terus banyak banget yang masih kerja gitu kan, terutama tim gue sendiri dong, masih full kerja gitu. Sebenarnya sih kalau ngikutin himbauan pemerintah ya sama WHO ya, sih physical distancing ini sebisa mungkin dilakuin gitu. Kalau memang terpaksa banget harus keluar rumah atau memang harus kerjaan, beberapa bidang pekerjaan nggak bisa di rumah aja gitu kan, memang tetap harus jalan terus ya tadi sih. Paling nggak menjaga jarak sama satu sama lainnya, gitu, satu meter lagi ya. Jangan lebih apa ya, lebih aware kalau oh ya mungkin mindsetnya sekarang bukan lagi takut ketularan, mindsetnya adalah mungkin saya yang karier gitu, mungkin saya yang bisa menularkan ke orang. Jadi gimana caranya menjaga jarak ini bukan biar nggak kena ke orang, tapi biar gimana caranya gue nggak ngenain orang gitu. Siapa tahu kan kita yang pembawanya tapi nggak bergejala. Itu satu. Dua, ya tadi yang himbauan terakhir yang sesuai WHO juga, kalau memang kita sehat terpaksa banget harus keluar rumah pakai masker gitu. Tapi maskernya untuk orang sehat maskernya yang kain ya gitu. Soalnya biar ya masker medis atau surgical ini bisa dipakai, dimaksimalkan penggunaannya sama tenaga medis gitu, atau orang yang sakit. Tapi kalau sehat butuh keluar pakai masker kain, banyak banget kan rusaknya juga bikin ya Bu.
kita nggak bikin dok, kita oh, lebih kita pesan terus lebih kayak anak-anak kan karyawan masih pakai motor gitu. Aku jadi pikir dipakai dengan adanya kain itu benar nggak sih dok? Iya sekarang palingan bahan kain itu oke ya. Tapi kalau kita ngomongin efektivitasnya menghalau atau menghadang virus ya enggak gitu kan, bukan surgical. Yeah. Surgical pun enggak 100% gitu. Yang paling ampuh yang N95 itu yang kayak corong bebek oh, itu. Oh, yang cuman kan mau ngapain pakai itu kan? Yeah, yeah, kita enggak kontak langsung sama pasien gitu, bukan yang beresiko tinggi. Jadi emang enggak perlu at least menghalangi gitu. Gitu. Yeah, okay. Itu satu. Kalau kesehatan sendiri ya itu istirahat. Basically nggak usah mikirin pandemi ini pun sebenarnya ini yang berlaku ya harusnya ya saya cukup makan makanan bergizi gitu terus makanan bergizi kalau memang dirasa suplemen juga boleh gitu tapi yang paling disarankan sekarang vitamin nggak sekarang sih dari dulu juga yang paling disarankan untuk sehari-hari vitamin C sama vitamin E. Gitu. Nah kenapa vitamin E dan C? Karena antioksidan sifatnya vitamin C itu antioksidan. Jadi... yang paling bagus. Jadi kan sebenarnya kita apa yang kita hirup, yang kita makan tuh ada free radicals kan yang disebabkan. Itu macam-macam ya bikin menurunkan sistem peredaran tubuh, penuaan ya kan gitu. Jadi jangan sampai gitu. Jadi tetap vitamin C itu yang sebenarnya yang paling bagus. Cuman vitamin E ini kerjanya dia kalau secara biomolekuler dia kerjanya menunjang vitamin C gitu. Jadi dua-duanya. Jadi kan sehat iya, glowing iya gitu. Dok, kalau misalnya dosisnya sendiri 500 cc cukup ya? 500 mg. 500 mg saya sediain buat karyawan itu cukup. Per hari ya? Cukup gitu kan. Sebenarnya saya datang, Pak. Kalau kemarin sebenarnya saya masih belum kalau dari teman saya yang dokter gizi dia bilang sebenarnya bisa 500 sampai 1000 mg per hari. Per hari? Per hari, 500 sampai 1000 mg tergantung kayak lebih ke arah aktivitas sehari-hari gimana, berat atau enggak gitu. Kalau misalnya kita sehari di rumah aja enggak kemana-mana enggak itu kayak 500 mg per hari juga cukup. Dok, kehebohan hand sanitizer itu sebenarnya efektif nggak sih? Menurut aku kan kalau aku nggak banyak kemana-mana cuci tangan that's enough gitu kan cukup ya dok, asal nggak menyentuh bagian yang menurut gua banyak disentuh orang gitu. Tapi hand sanitizer kayak yang alcohol based sebenarnya kalau dibandingin sama sabun jelas yang paling efektif sabun karena si virus itu tuh dia kayak ada dindingnya gitu kapsulnya nah itu tuh cuma bisa dibongkar sama sabun gitu. Oh jadi yang lebih efektif adalah sabun. Cuman hand sanitizer ketika kita pergi aja gitu kan kalau misalnya nggak ada ya sudah tapi dan saya juga nggak sekarang kan jadi banyak banget ya setelah hand sanitizer hampir di semua supermarket nggak ada susah banget harganya mahal ada aja yang bikin gitu maksudnya ada yang bikin yang bilang DIY lah apa yang dicampur sebenarnya tuh saya nggak tahu ya. Tahu saya tuh kalau misalnya hand sanitizer yang udah bisa dibeli itu tuh dia kan udah ada ujinya ya uji labnya dia molek apa ketahanan kimianya apa segala macam. Nah kalau kita bikin sendiri tuh saya nggak tahu apakah itu sama. Nah itu kan mesti deg-degan gitu. Mending kalau misalnya mau boleh kasih saran sih mending bekal bedak sabun cair sabun gitu. Cair ya. Bekal sabun cair aja kemana-mana. Itu lebih efisien dan lebih gampang. Enggak sabun cair tuh mesti harus sabun cuci tangan atau whatever sabun gitu. Whatever sabun ya as long lu asal ya tiap apa ya di cuci tangan gitu. Ya kalau temen gue tuh ada yang bahkan dia ngelelehin sabun batangan, dilelehin. Jadi dia lebih hemat lagi bisa buat dibagi-bagi aja di dalam kemasan kecil gitu. Gitu. Good, thank you. Dok, disinfektan. Sama ini juga masih. Nah, kemarin kan aku sempet ya karena aku mencanangkan untuk pegawaiku tetap masuk karena project yang kita jalanin ya, Dok. Jadi melakukan penyemprotan, Dok. Kayak mau beli yang si chamber. Enggak. Belum mampu. Jadi kita melakukan penyemprotan terus sempat kebawa arus panik karena aku bilang boleh dong minta gitu untuk bersih-bersih. Jangan, ini kandungan alkoholnya besar kata dia. Nanti kalau ada apa-apa ada sumber api lebih banyak lebih cepat meledak. Aku bilang oh oke gitu. Sebenarnya masalah itu juga masih perdebatan, enggak ada yang benar-benar apa ya saklek gitu. Beberapa pendapat orang yang ahlinya tuh bilangnya ya tadi gampang kan kita nggak bisa harus kalaupun emang mau bener-bener pastiin nggak ada barang-barang yang gampang kebakar gitu sih zat-zat yang gampang kebakar. Dua, ada yang bilang kan kayak kalau tahu si chamber itu aja yang chamber disinfektan itu juga masih banyak pro kontranya. Ada yang bilang dia justru mengganggu mukosa atau apa ya, lapisan tubuh gitu jadi dia tuh mengganggu bikin
apa yang keracunan lah gitu gitu justru malah karena saya lihat ternyata di luar nggak begitu di Eropa cuma Indonesia doang. Iya, Indonesia tuh ya nggak, di beberapa negara ada, di Indonesia ada, di Indonesia nggak semuanya, rumah sakit pun nggak semuanya gitu. Nggak semuanya. Ya. Nah sekarang yang lagi heboh yang kerodongan itu gimana itu? Apa? kita masuk di inspektornya apa sih? Iya yang chamber itu. Nah sama sih sebenarnya. Ada yang berpaham kalau misalnya ya seminimal mungkin pasti masih ada manfaatnya gitu. Tapi ada lagi yang bilang ya masih pro kontra kan, belum ada yang nulis bukti ilmiahnya lah, jurnalnya gitu setahu saya. Jadi kayaknya sih kalau buat kita sih nggak perlu punya di rumah ya. Yeah. Rumah sakit aja nggak semuanya pakai gitu. Ya. Jadi ya kalau rumah sakit itu APD apa sih? APD, alat pelindung diri itu semuanya masih oke yang di Bandung. Di Bandung tercukupi. Hasan Sadikin sih kayaknya tercukupi ya, karena donasi kebanyakan memang yang dibanyakan banyak banget yang buat di rumah sakit yang rujukan. Di Bandung ada dua rumah sakit rujukan, Hasan Sadikin sama Rotim Sulu. Kalau rumah sakit yang lain sebenarnya tetap harus punya APD karena kan nggak bisa gitu kita milih pasien di IGD itu pasien betul, semua tetap harus kita. Dengan sekarang statusnya udah transmisi lokal, semua harus orang datang betul harus memang dari awal udah harus well prepared gitu. Dok, biasanya kalau APD sedikit mau kepo ya, APD tuh sekali pakai terus udah gitu atau gimana sih? Ada yang dua macam bahan setahu aku, jadi dia ada yang disposable sama yang non disposable, ada yang bisa dipakai lagi, ada yang enggak gitu dicuci. Cuman kalau yang standar nah, yang sekarang banyak banget nih semua orang bikin gitu APD dari harganya 75.000 sampai berapa ratus ribu. Semuanya gitu. Bisnis beralih ke situ. Terus kayak yang ya bagus sih sebenarnya ada yang buat donasi segala macam, cuman aku enggak tahu harus yang terstandarisasi itu yang gimana gitu dari bahan yang spud bound apalah itu terus ya sekarang sih mikir daripada enggak ada memang harus ada yang dipakai, enggak mungkin pakai jas hujan gitu. Benar. Nah, satu lagi soal yang lagi heboh sekarang ini, virus ini kan berjemur. Nah, berjemur tuh benar enggak sih emang di atas jam 10 sampai setengah 11 gitu? Jadi gini, lagi-lagi ini tuh kemarin rame banget kan. Sebenarnya kalau berjemur ini bukan directly kita jadi antivirus gitu, dia kan memang tujuannya untuk sintesis vitamin D. Vitamin D ini nggak cukup cuman makan tuh kecil, kebanyakan dari penelitian orang Indonesia itu mostly kita hipovitamin D atau kurang vitamin D-nya. Nah sumber paling bukannya besar, Indonesia panas? Iya cukup tapi dong. Masalahnya nggak aku juga nggak tahu kenapa ya, mungkin cara berjemurnya berbeda ya. Kayak gue aja juga bukan tipe yang tiap hari bakal masalah itu yang paling banyak lebih banyak di bawah matahari kalau race kan gitu, kalau nggak race sih males itu pun mengeluh udaranya gitu terus aduh lari lagi kan. Terus tapi sebenarnya berjemur yang benar itu bukan lamanya gitu. Ya lama durasi sebenarnya kalau 10 menit aja cukup asal yang terpapar luas badannya tuh banyak gitu, luas gitu. Sebenarnya dari situ yang berpengaruh. Nah mengenai jam, kalau kemarin terakhir beda lagi. Jadi kan kemarin sempat pro kontra tuh, ada yang bilang di bawah jam 10, ada yang bilang kalau jam 10 tuh banyakkan UVA-nya, kita enggak butuh UVA, kita butuhnya UVB gitu. UVB itu paling intens di jam 10 sampai jam 3 sore. Tapi aku pernah dengar gini, Dok. Karena Indonesia itu kan negara tropis, jadi UVA itu sampai jam 7. UVB-nya dari jam 7 ke atas sudah UVB di Indonesia. Tetap ada UVA, tetap ada, cuman intensitasnya gitu. Jadi kita nggak mungkin mungkin sekali sinar jadi A-nya nggak ada, pasti ada, cuman tetap yang paling ada. Banyak di jam sekian. Nah sekarang tuh kalau kemarin baca lagi yang rame ada yang bahas dari segi UV indeksnya, itu berdasarkan lokasi ke tempat kita tinggal. Makanya sebenarnya nggak bisa disamain orang Indonesia sama tinggal di Jerman atau di Swedia tuh nggak bisa disamain jam berjemurnya. Gitu. Jadi di Indonesia bagusnya jam berapa? Tetap di jam 9, jam 10, jam 8 sampai jam 10 katanya. Okay. Ngejarnya sih jam segitu, karena kalau kita di atas jam 11 beda lagi. Bukan beda lagi, gosong, memang gosongnya katanya gitu. Lebih menyakitkan katanya. Jadi selain vitamin D, manfaat berjemur tuh apa dong? Antivirus katanya. Vitamin-nya ini justru yang banyak manfaatnya. Dia satu buat kekebalan tubuh, sempurna tubuh. Dua buat tulang, jelas dia kan sintesis vitamin, nanti vitamin D diubah jadi kalsium gitu. Tiga tuh dia, vitamin D ini
penelitiannya tuh ngaruh sama mood gitu. Ini kan kita di mood-moodnya ke kita gitu, emosional kan. Oh. Jadi kayak mengurangi resiko depresi gitu. Oh. Tapi pikir masuk akal, kita di dalam rumah terus kan. Iya. Yeah. Ngeliatnya ya dinding aja gitu. Dalam rumahnya sih gak depresi dong. Iya. Pagi-harinya yang bikin depresi tanya aja berjalan. Semua ya gitu, aduh gak bisa di close dulu. Salon sih. Gak ada salon yang buka ya? Gak ada. Ya Tuhan. Kemarin aku juga cari beberapa, kan kita IT kan, beberapa elektronik yang kita mau cari, gak ada. Semua tutup. Gitu. I hope everything will be normal soon. Iya. Yeah. You think will be how long? This thing, the pandemic. I cannot predict. Pandemic. Next. I cannot predict with the way our government handle this situation tuh. Kalau mau jujur-jujuran aku agak scary. Okay. Gitu. So I don't know until, which mean I don't know until when my daughter is in Germany too. Ya benar ya. Tapi di Jerman lebih siap lah ya pasti. So far yes, dan mereka merata dong, tesnya itu merata. Iya. Jadi sampai ke pelosok-pelosok kayak ke kampung-kampung itu dites. Jadi kenapa angkanya ketahuan lebih tinggi daripada di Indonesia? Karena kan orang-orang jumlahnya banyak yang dites. Ya, separuh yang mereka tanyakan ke saya itu, kan kenapa Jerman lebih banyak? Jerman lebih banyak karena mereka benar-benar tes merata. Iya. Semua di akhirnya ketahuan gitu, ketahuan sejak dini. Mm-hmm. Nah, kalau di Indonesia kan enggak, di Bandung aja saya belum tes. Ya. Enggak, karena kita masih pakai pun kita kemarin metodenya kan kita kan ngambilnya kayak Korea kan ya, yang rapid test itu. Nah, itu tuh di Korea pun ternyata bukan semuanya yang dites, dia berapa puluh ribu itu memang kayak studi epidemiologi. Jadi ngambil misalnya per area sekitar berapa gitu. Jadi nanti kata angkanya buat prediksi, oh mungkin kan kalau nggak salah tuh si false si rapid test itu dia punya angka bisa sampai salahnya tuh 30% atau apa gitu sensitivitasnya. Is it will be free or pay? Kalau sekarang untuk tenaga kesehatan yang terdepan yang kemarin dites di Hasan Sadikin sih free. Gitu. Tapi katanya kita masyarakat umum belum. Kan? Belum. Cuman kayaknya sekarang nggak tahu bakal, aku nggak tahu sih dari kebijakannya gimana. Cuman alatnya banyak nggak sih dok? Alatnya kalau yang aku nggak tahu ya, aku nggak berjualan dan terus kita bilang kan nggak tahu sih. Kalau nggak salah masih pengadaannya masih tertutup dari pemerintah kan, dari kalau kita dari gubernur Jawa Barat ya. Kalau kemarin juga Hasan Sadikin pun dites karena yang paling beresiko duluan yang dicek. Cuman tetap hasilnya sih harusnya memang yang PCR bukan yang rapid test. Terus udah gitu pernah dengar nggak beberapa orang bertanya tentang Italian and Germany? Mm-hmm. Is it like because of their neighbor, right? Mm-hmm. Like terus mereka comparing with this country gitu, which is Italian really bad right now. Mm-hmm. And then what I can talk with them is like ya kulturnya berbeda. Karena Italian itu like really close with the old people. Terus udah gitu, nah menurut dokter kultur Indonesia will be wah dengan adanya mudik ya, bentar lagi mudik kan gitu kan, deg-degan banget. Gak usah kita ngomongin mudik lah ya, kemarin aja ini satu yang paling bikin wow, PR-nya banyak banget, gede banget nih pemerintah dan ya kita semua gitu guys, kita semua sebenarnya ya kan gak ada himbauan physical distancing ya. Semua MUI aja udah bilang sholat Jumat ditiadakan, sholat berjamaah di masjid nggak ada gitu ya, nggak usah sholat Jumat aja, tapi pokoknya yang kegiatan majelis itu ditiadakan. MUI udah menghimbau taraweh nggak ada, mudik nggak ada. Ngobrol sama tukang jahit langganan nih bu, jaraknya 2 meter ngobrol gini doang, ngobrol cuman gitu. Terus kan nanya suami, iya teh nungguin suami saya baru pulang dari masjid, apa gitu mesti ke masjid. Iya loh, emang nggak Teteh emang gak denger himbauannya? Aku udah agak pesimis gitu, udah agak apa ya, aduh di pemerintah kagak nyampe nih infonya apa gimana gitu. Terus dibilang nyampe, saya juga dengar kok di sosial media banyak loh, tapi kenapa masih ke masjid? Jadi rumahnya dia memang di gang gitu loh ya. Terus kalau masjid yang agak gedean dikit, yang di jalan agak besar emang udah ditutup. Cuman kalau di masjid atau musola gang masih jalan. Kenapa? Karena Pak RT-nya gak ngehimbau. Terus kayak, loh tapi kan presidennya udah ngomong, orang ini udah ngomong.
so far kalau masih ada yang Jumatan ya udah ikut aja gitu. Kalau PRT-nya bilang nggak apa-apa gitu. Okay. Terus, jadi himbauan itu harus dari pusat ke. Iya, terus maksudnya berarti kan orangnya harus yang bahkan yang orang yang didengerin berarti kan nggak bisa cuma mengandalkan TV gitu karena karena orang-orang yang ya gimana ya mungkin kurang educational background taruh kali ya tapi ya gitu kayak agak nyesuah masih sholat ke masjid gitu terus ya teteh jangan bolehin gitu susah banget jadi yang bahkan kayak keluarga saya jadi mana masih bilang itu tetangga semua juga masih masjid masih ada yang buka loh. Ya baik. Gimana dong? Dok, balik lagi tuh tentang diri lu. Tadi udah langsung ditodong soal cerita yang lagi heboh. Soalnya excited nih ketemunya langsung sama dokter kan. Jadi gue mau ceritain dong background lu. Berarti keluarga semua dokter atau gimana? Kenapa bisa ngambil ke dokter? Bokap dokter. Nyokap duluin senior pertanian. Dan lu mau ikutin jejak bokap gitu? Mm-mm. Satu didoktrin, kayak dari kecil gak dibawa kalau bokap simposium tuh ikut gitu. Terus, oh iya ikut. Terus, apa ya kenapa? Oh dulu ngambil tes psikologis. Ngambil mau masuk kuliah yang cocok apa, yang nomor satunya kedokteran. Jadi udah ngikutin aja. Kok impulsif lah? Kayak terbukti ngambil itu ya. Gitu. Terus ngambil, berarti kan sekarang udah kedokteran. Apa? Kulit dan kelamin lagi sekolah ke situ karena sebenarnya kalau perminat lama sama ini juga ngambil dulu tes sebelum ngambil spesialisasi udah mau sekolah lagi gitu ya mau ngambil apa kalau minatnya sebenarnya banyak minatnya banyak yang tindakan kayak bedah gitu syaraf cuman kalau ngeliat hidupnya tuh liat teman-teman yang jaga bedah buset lelah ya gitu kan kayak bisa 2 minggu capean gitu, gue agak inces hal-hal ini tuh males gitu yang ingin gak mau gue masih pengen punya hidup, masih pengen main gitu terus gak mikirin duit-duitannya tuh buat nanti itu tingkat sekian jadi terus kenapa ngambilnya kulit karena masih itu kan kalau orang ngeliatnya dokter kulit tuh estetik gitu, kosmetik padahal tuh it's much more than that gitu penyakit kulit tuh kayak bahkan kayak liat beruntusan di badan aja, belum itu cuma beruntusan alergi gitu biasa aja di dalamnya ada sesuatu gitu itu yang bikin menarik tuh gak cuman ini buat orang-orang yang cuma nilai dari luarnya saja kan itu ada apa istilah jangan nilai dari kulitnya saja gitu nah gue harus menilai dari kulitnya aja kerjaan gue coy gitu terus masih bisa hidup, masih bisa centil-centil gitu. Berarti kalau kelaminnya sendiri sama di kulitnya atau memang lu yang bagian apa tuh? Menyunat. Yang bagian potong. Aduh, kalau memperpanjang bukan gua. Aduh. Bukan lu ya berarti yang ngegedein mukanya. Bukan gua. Yang kalau penyakit kelaminnya sebenarnya lebih spesifik. Kalau di kulit itu lebih ke infeksi menular seksual. Berarti lebih ke kulitnya ya. Dalamnya juga tapi infeksi menular seksual gitu. Jadi kalau memang ada hubungannya sama penyakit akibat hubungan seks. Akibat hubungan seks ya baru ke kita yang pegang. Cuman kalau misalnya enggak ya enggak kita. Berarti pokoknya yang paling aman adalah seks ganti-ganti pakai kondom gitu. Oh, salah juga ya dong. Sorry dong. Belum puasa boleh. Belum puasa. Ya boleh. Benar kan dok? Ya tentu saja hubungan seks yang aman adalah tidak berganti-ganti pasangan kalau memang tidak bisa dikontrol untuk tidak berganti-ganti pasangan ya berarti pakai penoman, kondom gitu. Dok, kulitnya ya kan gua kan cewek cantik inces juga kayak dokter apalagi kita pelari apa sih hobinya itu ya padahal pelarinya juga ngos-ngosan di tengah-tengah jalan kan gak jauh-jauh amat cuman perawatan kulitnya bagaimana untuk kita yang sering banget ya maksudnya di luar basically sama kalau perawatan kulit itu yang dasarnya ya kita ngomongin dibersihin cleanser pembersihan terus moisturizing jadi memastikan hidrasi kulit itu tercukupi nanti tergantung sama tipe kulitnya gimana tapi mau berminyak mau kering tetap butuh hidrasi tetap butuh moisturizer sama sunblock lah itu sudah wajib iya itu ya sebadan-badan sih sunblock mah harus ke badan badan tiap hari kan kita kalau lari kecuali kita pakai mukena sih lari karena kita berdua larinya ini bajunya lari ini terpampang nyata ini gitu. Berat
berarti sunblock itu setiap hari ya kan? Mm-hmm. Nah itu yang berapa 30 SPF-nya. Ya SPF-nya 30, 50? Sebenarnya kalau di negara tropis kayak kita paling minimalnya nanti SPF 30. 30 cukup ya? Cukup apa 50? Jadi sebenarnya mau SPF 100 pun kalau nggak diulang percuma. Oh. Gitu, jadi dia baru efektif sunblock itu satu, utamanya harusnya diulang gitu. Dan nggak bisa kayak misalnya gue pakai sekarang sampai sore? Nggak bisa, nggak ngaruh. Karena kan kulit ini produksi minyak, keringat. Kita cuci muka atau dulu gitu. Idealnya per 2 jam kalau memungkinkan. Jadi per 2 jam gue harus oles-oles apply lagi, reapply. Jadi itu fungsinya untuk hari ya, kalau sunblock tuh yang kita sebenarnya yang ideal lah nyari tuh bukan cuma SPF, tapi biasanya sekarang ada PA plus-plus-plus. Oh. Itu yang SPF itu sebenarnya cuma buat UVB, tapi yang PA plus-plus itu buat UVA. Jadi kalau misalnya cuma yang SPF, UVA-nya nggak ketangkap gitu. Justru kan sebenarnya yang lebih berbahaya yang UV. Dulunya bahaya sih kalau dalam exposure dalam waktu lama. Cuman yang lebih ke yang cancerous tuh yang UVA gitu. Nanti efeknya lebih yang hitamnya lebih lama tuh yang UVA. Terusnya dua-duanya. Dan harus tiap hari gitu. Gua nggak pernah dong. Jarang mah. Kecuali gue lagi di Bali. Setiap hari, aku anaknya gak bisa lepasan lo. Oh iya? Tapi gak di... Jadi gak pake lagi jarang. Gue pikir pake hand body aja cukup gitu kan. Hand body kan moisturizing sebenarnya. Kalau kita ngomongin efek moisturizernya ya hand body. Tapi kalau mau nyari sunblock ya, ya sunblock gak bisa jadi hand body ngegantiin fungsinya gitu. Nah kalau pola makan sendiri itu ngaruh gak ke kulit kita? Kesehatan kulit? Ngaruh. You are what you eat tuh katanya. Example is gorengan. Maksud iya kayak ya kalau lu makannya nggak bersih gitu sebenarnya mungkin kulitnya sebenarnya kalau untuk jerawat atau enggak banyak lagi ke halnya kayak genetik ya, ngaruh. Genetik tuh kan ngaruh banget ya. Maksudnya genetik kalau emang lu gennya bagus, kulit lu aman-aman aja. Tapi kalau enggak dirawat dari makanan dari luar sama dalam ya bakal enggak akan bagus. Misalnya nih kayak mungkin orang yang ada orang beberapa orang yang makan makanan yang jorok dia jadi jerawatan. Ada yang nggak makan dan dijaga tetap jerawatan tuh faktor lain lah ya, bukan makanan lagi. Tapi ada yang misalnya kulitnya bagus-bagus aja, gue nggak makan aneh, gue makan dan gue jaga juga mulus-mulus aja gitu. Lihat nanti efek jangka panjangnya gitu. Lihat nanti ada fine lines, wrinkles gitu. Kalau kayak gitu itu panas-panasnya nggak pernah pakai sunblock tuh. Terlalu banyak di Bali dok. Makan. Iya. Sunblock, Bu. Harus sekarang. Dokter Gina. Next race buat apa nih? Next race. Daftarnya Pokari. Daftarnya Pokari. Berarti yang paling dekat kita Pokari ya. Pokari. Tapi enggak tahu ini mundur apa enggak. Bakal ini enggak? Gua berdoa mundur sih. Karena gue jadwal ujiannya bareng sama Pokari, gue udah pusing. Oh ya. Tapi kalau pandeminya bakal tetap lari enggak? Kalau misalnya belum beres enggak lah. Belum. Enggak. Kalau misalnya pandemi ini masih ada sih kayaknya Pokari juga enggak. Gila ya mau masih mau ngadain apa enggak? Kalau misalnya dalam waktu kita balik lagi nih awalnya. Ini kan sekarang orang-orang kayak misalnya ketakutan tinggi. Terus udah gitu kesulitan ekonomi jelas gitu kan. Work from home juga enggak efisien ya banyak kan sama orang-orang gitu kan. Untuk makanan yang kita harus jaga keseharian nih apa nih? Kira baiknya gitu. Asumsi gizinya atau apanya gitu. Sebenarnya sama, yang kita pelajari dari SD 4-5 sempurna itulah. Mau apa lagi, paling enggak karbohidrat, protein yang cukup gitu. Kalau misalnya mau ngomongin gitu-gitungan kilo kalori per hari kayaknya ribet ya itu. Enggak perlu lah gitu, yang penting sayur ada, protein ada, karbohidrat cukup. Nah, kalau misalnya orang-orang mau diet, gue sih enggak menyarankan orang-orang yang dietnya ketat lagi gini itu diet tetap gitu, maksud gue. Ya lu kan olahraga aja jarang nih gitu, masa lu mau batasin dari makanan juga terus badannya mau makan apa gitu. Maksudnya lu juga gak bisa prediksi lu bakal sehat terus gitu. Maksudnya kan ini attempt-nya buat sehat dulu kan, jangan ngomongin kurus kering, kering kerontang dulu lah. Tuh, buah gitu. Kayak buah-buahan gitu, sayur ya. Susu bagus gak sih? Susu bagus? Bagus ya? Susu ibu bagus. Susu ibu itu apa lagi ya kan? Dokter Gina kegilaan nggak pernah kan bayi ya kalau bayi susu ibu lah. Ini kok dari tadi jaimnya gue jaga-jaga nih ya, jaimnya gue jaga-jaga biar ketemu dia nggak heboh. Kalau ketemu dia pasti heboh gitu. Dok satu lagi sebelum kita berakhir gitu kan,
cara ngilangin bekas luka gitu. Nah itu lebih bagusnya seperti apa, pakai krem kulit kah atau bekas lebih, luka apa dulu nih? Kan bekas luka deh, cuman ya misalnya kayak kita ngomong dari yang paling ringan, perubahan warna doang misalnya jadi hitam lebih atau yang simpel deh dok, jerawat deh, karena kan problemnya pelari itu kan banyak kan bekas jerawat apa jerawat tadi? Jerawatan gitu, terus bekasnya itu kan pada hitam atau pada bolong-bolong itu gimana? Sebenarnya kalau jerawat tuh kita nggak bisa assessment kayak jerawat di saya sama orang ini pasti sama gitu, belum tentu, karena ya jerawatnya ini multifaktorial gitu, jadi bisa macam-macam penyebabnya, ada yang hormon, mostly hormon sebenarnya, ada pengaruh hormonnya, cuman di beberapa orang dia jadi heboh karena makanan, ada yang karena aktivitas, ada yang karena stres, itu kan nggak bisa di assess in general gitu, jadi memang harus personal dan tiap orang ya dan sendiri. Misalnya kayak gue jerawatan tiap mau apa ya, oh gue nggak terlalu, gue jerawatan kalau misalnya gue habis race atau gue jerawatan kalau gue lagi mau ujian gitu. Nah kalau kayak gitu mesti disadari dulu nih, baru nanti kalau untuk terapinya ya saran saya mah ya tetap ke dokter ya gitu. Jadi obatin ngasal-ngasal sendiri gitu. Jadi lu arahnya nanti lebih kayak ke rumah sakit atau buka praktek sendiri atau lebih ke rumah sakit? Iya, praktek sendiri. Kalau sekarang rumah sakit, rumah sakit. Tapi nantinya akan praktek kecantikan. Karena gue dokter kulit dan spesialis kulit dan kelamin, semuanya termasuk gitu ya, kecantikan kosmetik, kita ngomongin dermatologi kosmetik itu masuk ke kita, masuk juga. Dok, lu kan usianya masih muda kan ya? Enggak, Bo. Enggak. Masih muda lah. Bentar lagi udah selesai kan ya, berarti tahun ini kan targetnya tahun ini. Kasih motivasi sedikit buat anak-anak muda yang lulus kuliah, guys. Guys, apa ya, banyak berdoa. Berarti lu kuliah berapa tahun? Baru kedokteran tuh lu kuliah berapa tahun? 5,5 dulu, 5,5. Ini 4. 5,5 tuh ini enggak termasuk oke enggak kedokteran? Tepat waktu. Emang biasanya? Emang kalau kedokteran lebih dari 4 tahun ya? Kan 4 tahun sarjana kedokteran, 1 tahun setengah koasnya. Koas dulu, yang ini 4 tahun, ini juga gue udah telat ini sebenarnya. Harusnya tahun lalu lulusnya, tapi mundur. Kenapa? Sakit dan kawin. Tapi tahun ini? Harus, tahun ini harus beres. Laki gue juga harus beres. Sekarang sih kalau kita ngeliat yang lagi pandemi COVID-19 ini sih, ikutinlah anjuran pemerintah gitu. Physical distancing itu is the least you can do gitu. Kalau enggak, kok semua orang tuh bisa berpartisipasi, enggak usah harus jadi nolongin pasien di depan gitu. Udah itu let the doctors and nurses do it gitu. Yang bisa kita lakukan sekarang ya udah manut sama pemerintah deh gitu, disuruh physical distancing tuh udah bukan tebak-tebakan gitu loh, maksudnya ya udah yang paling bisa kita lakukan ya udah menang baik itu di rumah, orang lagi masuk minta libur, sekarang dikasih libur ya udah diem-diem aja di rumah, betah-betahin gitu. Jangan berpikir lu takut keluar, takut ketularan gitu. Sekarang dibalik mindsetnya, mungkin lu yang bisa menularkan gitu. Jadi yang paling gampang, lu mau jadi hero ya udah di rumah gitu. Jadi nggak, jangan siapapun berpikirlah kayak di luar tuh nggak orang, nggak semua sistem pertahanan tubuhnya sama gitu. Nggak semua orang hoki bisa hidup lama gitu, jadi di rumah aja. Di rumah aja. Kalau nggak sampai kata dokter Gina, di rumah aja. Termasuk kita di rumah aja, nggak lari. Di rumah lo. Kan di rumah lo, syuting juga di rumah gue. Jarak. Kacip tinggi ya kan, padahal itu udah lama banget kan nggak ketemunya. Virtual. Thank you guys. So semoga bermanfaat kali ini, dan langsung cek IG dokter Gina buat nanya langsung ya kan dok, boleh nggak? Boleh. Thank you.